Follower kita, YouTube kita udah 10 ribu. 90 ribu lagi kita bisa jadi bintang iklan sosis, so nice. Halo, assalamualaikum. Wow. Biasanya gue kalau stand up itu suka membuka dengan sebuah kutukan yang ada di Indonesia, yaitu kutukan orang yang paling lucu cepat mati pelawaknya. Cuma karena di sini ada Mas Indro, saya nggak berani. Cuma tujuan saya memang jelas sekali menjadi stand up comedian, karena saya muak melihat orang mentertawakan orang gemuk. Saya sudah mencoba 2 kali, gagal. Malah banyak yang ketawa. Jadi sekarang musuh saya bukan orang kurus saja, orang gemuk juga benci sama saya. Mudah-mudahan yang ini berhasil. Mobil, saya gak bawa mobil. Biasanya suka dilemparin di luar sama orang kurus. Senang sekali berada di sini, crowdnya menyenangkan sekali. Saya agak tegang juga soalnya ditaruh terakhir, padahal udah nyobong panitia. Sebenarnya saya ya itu tadi udah muak, karena salah kita tuh apa sih sebenarnya? Ya kita, gue lagi diem gitu, lagi diem, abis olahraga, abis main futsal lewat. Mo, abis futsal ya? Iya men. Jadi bolanya ya? Terus kemarin undangan-undangan buat buka puasa juga akhirnya gue nggak bisa datang, karena setiap tahun setiap buka puasa saya selalu ditagih lebih banyak. Gue udah kesel men. Apa sih salah kita orang gemuk? Orang gemuk juga ada 2, nggak Cina aja yang 2, yang original dan yang KW. Kalau yang original kita menyebutnya dengan darah murni. Kita dari kecil memang seperti ini. Keluar gede gitu. Ibu kita. Ada juga orang-orang gemuk yang darah lumpur. Mereka adalah orang-orang gemuk yang asalnya kurus. Mas Indro dulu kurus ya. Satu rahasia buat lo semua, presiden kita juga darah lumpur. Dan kejamnya gak pernah selesai-selesai. Semuanya, masuk lift juga gitu. Orang-orang kayaknya buru-buru gitu kalau ada kita. Kalau kita udah nungguin di lift, mereka pada maju semuanya. Biar kita gak bisa masuk. Gak ngerti gue. Padahal orang gemuk itu foolproof. Kita tuh, ya kalau kata Asep tadi dia romantis, kita tuh lebih tulus orangnya. Mau coba? Coba cewek-cewek peluk orang gemuk di sekitar kamu. Enak ya? Hangat, cuddly, dan kita harum ya. Kita harum karena dari kecil lipetan orang kurus itu cuma 3. 1, 2, 3. Jadi kalau pakai deodoran, selesai. Lipetan orang gemuk banyak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Jadi pasti harum. Dan yang paling enak, ya, oke, kamu peluk orang gemuk, ya, peluk yang enak, yang mesra gitu. Kita nggak kayak orang kurus. Kita nggak ada yang nusuk-nusuk. Ngeresnya sama. Cuman anatomi kami yang bagian sini emang gak kerasa. Bukan karena kecil. Bukan. Tapi karena bantalannya banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang gak bisa. Agak membal-membal. Dan kita itu orangnya emang sensitif bro. Ini kenapa juga orang gemuk gak banyak temennya. Kita sensitif. Ada orang datang, hey Mo, what's up dude? Apa dude? Gendut! 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 Be cool bro! Apa bakul? Gue makan sebakul banyak. Bahkan kita tersinggung sama bebek. Lo keluarin bebek lo sekarang.
Warin, di BBM tulis nama gua. MO space dan. Sekarang. Luar, terus kan. Ganti jadi mon. Jadi kalau gua nanya, "Eh, udah ada orang yang datang berapa?" Jawabnya, "Udah 9 mo mon." 9 bulan. Kita memang sensitif, jadi tolong maafkan kita karena ya hati kita banyak tertimbun yang lain, jadi nggak bisa susah. Yang paling serem lagi, kita juga sering disalahin sama teman-teman. Saya pernah bekerja di 3 perusahaan, ya entah kenapa kursinya rusak, bukan sama gua. Kursi ruang siaran selalu rusak, tanyain penyiar. Itu di meeting gue selalu yang, "Kamu kan gua." Gue selalu disalahin sama panggung yang rusak juga. Sekarang komedi 2 kemarin rusak sebelah kiri, saya yang disalahin, saya yang dibil. Padahal gue cuma loncat dikit. Juga disalahin, suka disalahin kalau lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba bau kentut nih. Gue nggak lihat, gue tahu lo nggak ngomong tapi dari muka lo kelihatan. Sekarang gue akan menjelaskan kenapa itu tidak mungkin, kenapa kita kentut itu nggak mungkin. Jadi boleh salahin teman kamu yang kurus. Yang pertama adalah makanan kita sehat nih. Orang gemuk suka makan, jadi makanannya enak. Kentut wagyu beda sama ketoprak. Beda. Yeah. Yang kedua, kami penyuka makanan. Jadi setiap kita makan enak, lu bisa lihat di muka kita. Ya, dari mulai makan, oh, enak ngunyah, dan selesai kita masih mikirin keenakan makanan tadi. Begitu juga dengan kentut, karena kentut buat orang gemuk adalah anugerah. Lu pikir ini gak sesek apa? Tambahin kentut lagi, bete. Jadi pas keluar, jadi kami orang gemuk sangat menikmati momen-momen kentut. Jadi gak mungkin lo ngeliat orang gemuk kentut mukanya gak puas. Kita pasti mulai, "Ah, mau datang nih. Ah, mau datang. Okay." Kita kasih badannya agak gini dikit. Lega men, selesainya kita masih suka mikir, "Aduh kentut tadi enak banget." Kita masih suka senyum-senyum sendiri. Jadi kalau ada yang kentut, lihat aja yang mukanya kayak gitu orang gemuk. Kalau misalnya kayak gitu, oke, kita bakal ngaku kok, kita jujur. Yang ketiga, yang membuat ini mustahil secara saintifik adalah anatomi pantat kita. Anatomi pantat orang gemuk tidak memungkinkan kita untuk kentut tidak bunyi. Ada beberapa otot dan lemak tambahan yang gripnya agak kuat. Daya cengkramnya, men. Jadi gak mungkin orang gemuk kentut gak bunyi. Gue pernah coba. Karena di mall waktu itu malu. Ini kan kita bisa tahu ya, ini kentut nih bakal bunyi apa enggak, biasanya tahu ya. Sama. Itu juga manusia. Jadi muka enggak bisa nahan, kalau muka emang terus harus kayak gitu. Pas. Enggak. Sembunyi di balik pintu mall. Kelihatan.
Jadi orang-orang gemuk nggak mungkin. Dan suaranya, karena kita terlatih dari lahir seperti itu, suaranya pasti soprano. Karena dia anatominya gitu. Jadi suara pasti melengking. Kalau lo udah ahli, lo bisa dibikin nada. Ada yang ahli lagi teman gue, itu gemuknya udah lama banget, bisa suara dua. Terus terakhirnya bisa harmonisasi. Bahkan bisa kayak penyanyi tahun 70-an.